Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel kami yaitu Uka Uka Berkarya. Kali ini saya akan membuat jaring untuk menjaring ikan nila di kolam belakang. Nah, di sini saya akan membuatnya atau merajut dulu, terus kita akan menangkap atau memanen ikan nila. Ikutin keseruannya tetap di Uka Uka Berkarya. Dan sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Oke? Kita lihat cara pembuatannya. Teman-teman, nah di sini saya akan membuat palangannya menggunakan bambu ya. Ini bambu yang saya sudah potong-potong. Kita tinggal merajutnya dengan jaring tadi agar mudah ikan tadi masuk ke dalam jaring. Oke, seperti ini ya, dan kita akan merajutnya. Saya mempunyai sisi yang sama ya, bambu yang mempunyai sisi panjang yang sama. Setelah saya merakit ujung sama ujungnya sama sisi ya, persegi 4. Nah, di sini kita akan tinggal memasukkan ke jaringnya. Seperti ini ya, teman-teman. Kita akan masukkan ke jaringnya. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, nanti akan seperti ini ya, kelihatan ya. Oke. Teman-teman, kita perhatikan ya, kita lihat ini sudah jadi jaring ikannya ya. Nah, di sini nanti kita akan menangkap ikan menggunakan jaring ini. Oke, kita akan menangkap ikan nila yang ada di kolam saya. Ikutin keseruannya seperti apa. Ayo, kita lihat teman. Nah, di sini saya sudah di belakang kolam ya. Di sini ada kolam teratai saya banyak ya. Nah, kita akan mengambil atau memanen ikan nila, tapi bukan di kolam ini ya, teman-teman ya. Kita lihat di belakang sini banyak kolam. Nah, termasuk di sini juga kolam teratai. Tapi nggak di kolam ini juga. Kita akan mengambil ikan yaitu di kolam belakang tuh. Nah, di sini. Di sini ya, teman-teman ya. Nah, di situ ada kolam ikan. Nah, di sini kelihatan ya. Ikannya sudah banyak. Sudah besar-besar loh. Jadi kita akan memanen ikan nila. Kita lihat ya. Nah,
ini nanti yang kita akan panen, yaitu ikan lila. Nah, ikutin terus keseruannya ya, seperti apa. Saya akan taruh kamera saya di tempat yang bisa untuk kita memanen ikan. Oke, kebetulan di sini sudah besar-besar, jadi saya harus memindahkan ikan itu ke kolam sebelah tadi. Ikutin keseruannya. Sip. Thank you.
Dari kita penangkapan jaring ikan tadi ya, kita share tadi. Nah, bisa kelihatan ya, cukup banyak ya yang kita dapat. Ini namanya ikan nila, teman-teman. Oke. Nah, di sini nanti kita akan memindahkan ke kolam sebelah sini ya. Ini ada kolam. Nah, ini kolam ikannya. Jadi kita akan memindahkan di sebelah sini. Kebetulan di situ juga masih ada bibit ikan kecil-kecil ya. Di situ. Nanti saya zoom biar supaya kelihatan ya. Oke, kelihatan ya, di sini ada bibit ikan yang masih kecil-kecil. Nah, tuh, dia gelembung-gelembung tuh. Di sini saya sudah memiliki bibit ikan gabus ya, sangat banyak ya, kelihatan ya, ini bibit ikan gabus. Nah, mana nanti kita akan memindahkan ke kolam sebelah juga, kita langsung pindahkan saja ya. Oke teman-teman, kelihatan ya bibitnya.
Nah, di sini kita akan pindahkan bibit ikan gabus ini di kolam ini. Nah. Oke, sangat banyak ya. Nah. Nah, nanti dia akan beradaptasi ya di sini di kolam yang baru. Ini kolam yang baru.